Jadi tadi ya lagi barusan dari Indomaret, terus lagi ngecek kasir tiba-tiba obat. Masih ada coki-coki ini. Surprise ini, Bapak udah enggak ada kadaluarsa gitu. Tapi waktu dicek kadaluarsa belakangnya, ternyata udah saya bertahun ini. Jadi masih kenapa masih ini masih jual. Oke, kita mulai buka dulu dari yang kiri ini, bisa dilihat tuh dari ini kenapa kayak ada lem ini ya, atau ini ada lem dari sononya, atau takut dirisil nih sama orang-orang, enggak sih kayaknya enggak deh. Tapi kita coba lihat dulu nih dari depannya, coki-coki ya, surprise Choco Cashew Pokemon Sun and Moon. Jadi ini udah lama banget ya, ada koleksi semua mainannya, ada Pokeball, ada kartu juga, ada medalionnya juga sih ya. Jadi ya kita buka dulu yuk. Udah kebuka. Kita lihat dalamnya ada apa aja. Ada coki-cokinya. Ini mainannya portal action figure, jadi kita pasang sendiri gitu. Terus dalamnya ada apa lagi? Kayaknya ada lagi deh bang. Ada pin. Oke, udah gitu doang. Ini bengkok semua. Ini kayaknya dirisil ya, takutnya deh ya, soalnya ada lem tadi, bekas lem. Tapi udah lah, biarin aja lah. Kita harus samping dulu. Terus yang kedua kita buka. Oke, ada apa tuh? Ini sih nggak dilem ya, nggak kelihatannya kayak emang nggak dilem. Oh, ada kartu juga. Ada kartu guys. Ini kita taruh dulu nih, siapa tahu ada sesuatu, taruh di atas dulu. Oke, nggak ada lagi, nggak ada apa-apa lagi. Jadi udah kita taruh dulu di samping sama ini. Jadi pertama kita punya apa nih? Punya My Little Pony. My Little Pony sih. kok My Little Pony Fluttershy, panasan dijual karena nggak bagus ya. Terus ini ada pin My Little Pony juga, pin yang nggak jelas. Nah ini sih yang baru nih, Pokemon nih, portal ya. Jadi kita buka dulu itu nanti ininya, nanti kartunya nanti kita buka nanti dulu. Jadi oke. This is the moment. Takutnya si lem tadi itu beneran diri sih ya. Jadi kita gunting dulu lah ini. Oke. Ini dia ada instruksi sama stiker-stikernya. Wah, wow, keren. Instruksinya. Yaudah nanti kita pasangin nanti aja dulu. Terus yang berikutnya mainannya ada ini aja, ada pin. Tapi kok My Little Pony sih, bukan Pokemon gak jelas. Ini juga ini gak tahu apa ini, tapi ini My Little Pony juga. Oke, jadi kita lihat kartunya dulu. Oke, Hondor Kendor. Aduh, nggak dapat Lunala sih, tapi nggak apa-apa lah coba. Tapi kok nggak ada tulisan promo coki-coki ya? Oh, ada dua kartu. Oke, itu Hondor yang pertama, yang kedua Wimpod. Aneh banget loh, dapat kartu gini doang sih. Tapi kan nggak ada tulisan promo coki-coki ya, gimana ya? Tapi nggak apa-apa lah kayaknya, ini kartu kelihatan bagus, kualitasnya AS2A. Kartunya kelihatan lebih tebel ya. Kartunya kelihatan lebih tebel, tapi baunya nggak terlalu lebih official, nggak se-official kartu aslinya sih ya. Ya dari buku apa aja, kita taruh itu dulu. Oke. Ini kayaknya nggak ada apa-apa lagi nih sih di dalam ini. Tahu lah. Nggak ada apa-apa lagi.
kita coba buka dulu ini skutelnya. Oke, ini udah diputer satu, terus yang depannya yep, buka. Jadi kita pasang dulu ini. Udah bisa loh, keren ya skutelnya, lucu. Sekarang coba ininya dulu, limnya dulu, kaki-kaki sama tangannya. Shashamnya. This is very weird. Ini aneh banget. Masa dapat My Little Pony. Kartunya sih juga gimana ya? Kelihatan enggak kelihatan kayak official gitu. Kartunya seharusnya enggak tahu deh, seharusnya ada tulisan coki-coki sih di ininya. Ini mungkin bekas review, makanya enggak ada yang mau beli kali. Ini digunting aja. Oke, ini kita udah gunting semua bahan-bahannya dari plastik. Jadi ini kalau nggak salah ini ekornya, bisa dilihat nih. Tempel dulu. Ya, oke. Jadi kayaknya sih gitu doang ya. Coki-coki ini cuma gitu doang. Nggak dapat kartu bagus sih ketika acara atau Lunala, nggak mungkin banget sih, kan itu langka banget, satu box aja nggak ketemu. Jadi mungkin takutnya sih ini di-resell ya atau gimana ya. Jadi buat teman-teman yang pernah ngebuka, selalu gini nggak sih ada My Little Pony-nya ini kegabung ini. Ya udahlah, nggak apa-apa. Jadi gitu aja. Jadi kita dapatnya kartu apa aja tadi, Hondur sama info dengan ability bersiap kabur. Di sini ada kode nomor setnya AS2A ya. AS2A. Jadi ya udah gitu saja, terima kasih semuanya untuk telah nonton. Jangan lupa di like ya, di like, di share, dan di subscribe juga ya. Share ke teman-teman, coba banyakin nonton gitu biar saya bikin konten baru lagi. Jadi udah gitu aja, terima kasih dan enjoy. Enjoy sih. Goodbye.